Banyakan cabenya ini daripada kakinya, guys. Kaki kambing dengan 1 kilo cabai. Kakinya. Das. Oke, halo Riveris, balik channel gila. Ini kali kita bikin 7 potong kaki kambing, 1 kilo cabe. Berani ora? Woi, cuma begini, nggak ada lagi habis. Mau tambah 2 kilo. Tambah kalau berani, entar saya tinggal tambah tidur. Tambah 10 kilo. Iya. Tinggal tidur. Ya enggak? Betul. Sekilo doang. Bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, kunyit, kemiri, daun pandan, daun jeruk, serai, diiris-iris. Diiris-iris. Daun kemangi, daun bawang, santan. Santan, guys. Kita bikin api dulu, guys. Kalau nggak ada api gimana mau mateng makanannya? Ini daun jeruknya kita sobek-sobek dikit supaya keluar aromanya. Wah, nah dia. Kita taruh dulu serai. Kenapa serai? Supaya dia cepat matang. Aduk lagi, guys. Jahe, lengkuas, kemiri. Nah, ini didahulukan supaya cepat matang. Didahulukan, guys. Soalnya dia orang tua. Ngapain kau berdiri? Ini tempat duduk. Nah, daun pandan. Daun jeruk. Sekarang baru taruh bawangnya. Wah. Oh, sama cabai sekalian dah. Dah, sama cabai sekalian. Supaya benar-benar matang. Oh. Langsung kita pakai penyedapnya, guys. Katanya yang buat bikin botak. Oke, taruh kaki kambing. Ini dia kaki, guys. Aduh, kakinya semua suprit, guys. Kebanyakan cabenya ini daripada kakinya, guys. Taruh kemanginya, guys. Kemangi. Nah, waduh. Mantap. Taruh daun. Taruh daun jeruk. Lewat. Daun bawang. Wah, tuh. Aduk dulu sampai wangi, baru taruh. Yakin dah sumpah ini, guys. Mantep ini. Enak ini, benar. Boleh? Yuk, santan. Taruh santannya, yuk. Yuk, santan yuk. Ini dia santannya, santan, guys. Santan kepala aja. Guys. Mantap. Tinggal kita keringin dia, guys. Kita keringin. Di situ kita makan dah. Oke, Om Pong. Ya, yang punya konten udah pergi. Waktu tidur. Healing. Waduh, ini baru bilang makanan, guys. Sebelumnya apa? Sebelumnya ya makanan. Duh, aku mengharap ini dia ini. Waduh. Oke, so guys, kita punya 7 kaki kambing dengan 1 kilo
cabai. Lalapannya mana? Makan kena lalapan. Duh. Iya, sayur lupa, bro. Bagi daun pepaya aja. Bagi. Tak ada. Ambil daun pepaya, guys. Kurang pinter nih. Ambil DP kaki dulu, ya. Ambil jadi sama DP kaki, saya tinggal DP kepala buat kita. Mana lah kepala ini dia. Kewede. Pemaraju. Ya. Jadi kibrit aja begini, guys. Kibritin. Ah. Cilumba. Nah, saya kembali. Saya kembali, guys. Udah keles. Ini lalapan kita. Lihat guys, ini guys. Enggak pernah habis dong apa ya, guys. Mati tumbuh lagi. Udah bosan kali dia. Mati satu tumbuh 1000. Woi. Oke. Ini penampakan dari kaki kambing dengan 1 kilo cabai. Wah, panas. Dingin-dingin siapa, bro? Buaya kepanasan. Aduk-aduk dulu. Coba dulu. Coba dulu bumbunya. Bumbunya dulu dicoba. Singkat cerita. Mari makan. Enak. Wih, kemana nggak dingin-dingin. Enak, coy. Aduh. Jadi rasa apa? Lengkuasnya. Serainya yang kita taruh pertama tadi itu. Itu rasa kayak serundeng kelapa. Model-modelnya nambah nih. Kakinya pasti banyak orang bayangin kaki kambing bau banget. Oh, enggak. Sama sekali enggak. Yang penting tahu cara olahnya. Udah kayak bukan kambing. Kayak kikil. Ini makan sama anu ya. Mantan pacar romantis ya. Bisa gak pulang rumah gua. Mantan pacar lu kan bini lu. Gak lah, makan juga mantan ya mantan. Kata istri tinggal di Palu lu, jangan balik-balik sini lagi. Alhamdulillah. Pedas panas. Enak tuh. Pedas, panas, pahit. Terus rasa gurih dari santannya itu. Wow. Pas udah bayangin, guys. Santan kering. Sama nasi dong.
Aduh, maaf. Tumben-tumbenan guys, nambah guys. Enak. Dia tuh urusan belakang. Waduh. Lagi gak bercanda ini guys. Sorry ya, pakai tangan. Bumbunya masih wajar lah, berbagai kaki. Masih panas. Woi, ini berasap toh. Dapat. Udah rontok dari tulang. Minta. Enak kan? Enak. Pakai tangan ya, guys. Iyalah, daripada pakai kaki. Balas dendam, guys. Apa tuh? Apa ini? Oh, belalang, jangkrik. Oh iya, belalang. Belalang. Heran nih orang tua. Kalau udah dimasak kan jadi jangkrik gitu. Ada lagi belalang masak jadi jangkrik. Belalang 1 ekor. Bawang 2 kilo. Men, ini orang bilang nikmat panennya kau dustakan, men. Betul-betul mantap. Di kamera kayak pakai lipstick, men. Pedes. Awak nih, awak rasa pedes. Rusak kali mau bunuh. Siapa? Enggak tuh, Om Pong. Nah guys, ini persis rasa apa ya? Kambing. Enggak, coba. Mana kambing? Enggak, bumbunya. Santan. Bumbunya itu kayak kari gitu, tapi pedes gitu. Enak banget. Terus ada kayak serundeng-serundeng dari lengkuas sama apa? Daun serainya. Wow. Paket komplit. Apa lu? Das. Gemes ya? Apa pedas panas? Tapi ini pengaruh besarnya itu dari selain serai sama lengkuas ya, yang kita masak sampai matang tadi, itu salah satu faktor yang bikin gurih santannya ya? Santannya. Jadi men, betul-betul kalian wajib coba menu ini. Manis pedes. Enggak banyak kan pedesnya. Manisnya dari mana? Tahu ada kecap. Harusnya tadi tuangin kecap mah. Itu foto. Harusnya. Udah guys, pedes banget lah. Mantap. Kalian wajib coba. Oke guys, sampai sini dulu video kita. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Masih dari Kota Palu. Salam cabai from Palu. Ciao, bye.
Mama. Dah. Ngang, terus. Ah.